guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku lagi ada di blog Beta Tanah Abang. Ini aku mau cari-cari barang dulu di sini. Sekarang aku mau ngobrol di sini. Aku mau lihat nih kalian baju-baju model terbaru untuk Ramadan, untuk Lebaran tahun 2024 ini. Tonton terus ya videonya. Ini guys, aku udah di Blok B ya. Nih, aku liatin ke kalian baju-baju yang ada di Blok B, yang dia ada di Blok B ini untuk Lebaran tahun 2024 ini. Baju-baju model terbaru ya. Dan aku dari tadi tuh lihat banyak baju yang lucu-lucu, yang model, kalau sekarang sih kayaknya model prisket ya, yang banyak dijual. Nih, salah satunya ada toko ini nih. Toko Ratu Aisyah ini bajunya aku lihat bagus-bagus dan rame tokonya, dan harganya pun di atas 200-an sih tadi pas aku tanya tuh. Kalian bisa lihat nih model-model bajunya berwarna-warnanya soft gitu, tapi nggak norak gitu, kalem banget. Dan di sini rame banget yang beli tuh. Ini salah satu model bajunya nih. Ini aku lihat ke kalian. Ini roknya model prisket gitu. Bahan ceruti, bahan sifon. Ini bagus banget. Harganya 250-an kalau nggak salah ya. Tuh. Dan ini aku mau lanjut ya. Ini kalau kalian mau cari yang brokat-brokat ada di sini. Ini aku mau lanjut lagi ke sana, itu masih banyak yang jual baju. Dan di dalam-dalam sana juga masih banyak banget yang jual baju. Ini aku baru di lantai berapa ya? Ini lantai di LG-nya. Nih kalau kalian cari atasan atau tunik, ini ada di toko preview. Dan ini juga ada toko rame dan tadi banyak yang beli ini bajunya. Tuh ada toko Fatan Q. Model bajunya seperti ini. Tuh. Harganya di atas 250-an ya, 275 deh kalau nggak salah tadi aku tanya. Dan ini banyak banget nih yang mau belanja di sini. Ini aku mau lanjut. Ini Tanah Abang sekarang rame banget guys. Ini hari Senin loh, hari kerja. Dan pengunjungnya banyak banget. Mungkin karena mau Ramadan ya, mau Lebaran. Jadi rame pengunjung. Ini aku mau lanjut lagi sampai ke dalam. Ini kalau kalian nyari model overall gitu, tuh gamisnya. Harganya 100 sampai 120.000. Ini model-model jumpsuit, model overall. Tuh, model anak-anak muda banget. Ini aku mau lanjut ke dalam ya. Ke petokan sana, ini tuh kayak hal gitu loh. Tuh. Kalian udah pernah ke sini belum, guys? Aku kalau ke Blok B itu paling suka ke hall ini karena tempatnya luas dan banyak yang jual baju juga. Dan maaf ya guys kalau video aku banyak lalu lalang orang-orang karena memang lagi rame banget ini Tanah Abangnya. Ini aku udah ke Blok B-nya yang bagian
agak dalam, bukan kok, bukan di hall yang tadi. Ini aku udah masuk ke dalamnya. Kalian bisa lihat ya, baju-baju untuk Ramadan atau Lebaran tahun 2024 ini yang ada di Blok B. Wah, ini ada toko yang jual serba hitam. Nah, gamisnya, aduh aku naksir banget guys ini. Gamis-gamis hitamnya. Gamis hitam tapi kayak bukan ini loh, yang kayak yang enggak monoton gitu loh modelnya. Modelnya bagus banget motif-motifnya. Anak muda banget. Banyak warnanya, ditanya aja yang muda, yang muda. Bahannya bahan apa ya? Bahannya halus gitu loh. Ini tokonya toko Abi dan Ami. Guys, harganya 230.000 guys yang itu guys. Ada, aku mau lanjut lagi. Gimana nih guys, kalian sudah punya bayangan belum mau model baju seperti apa Lebaran nanti? Nih setelah ini nanti aku akan liatin ke kalian ya baju-baju lainnya yang ada di Blok B Tanah Abang ini. Dan juga kapal keluarga juga ada nih, ada ibu, anak, ayah, itu ada di sini, nanti aku liatin ke kalian. Soalnya aku ada lewat beberapa toko yang menjual seragam untuk keluarga. We'll be right back.
Oke guys, sekian dulu ya jalan-jalan aku ke Blok B Tanah Abang ini. Itu beberapa model baju yang terbaru yang ada di Blok B Tanah Abang ini. Kalian kalau mau belanja untuk Lebaran, aku saranin lebih baik sekarang-sekarang ini ya, karena nanti pas Ramadan itu model bajunya udah banyak yang habis dan pengunjungnya bakal lebih rame lagi dari ini. Jadi aku saranin kalian kalau mau beli baju Lebaran, lebih baik sekarang-sekarang ini. Oke guys, makasih yang udah nonton vlog aku. Sekarang aku mau pulang, aku udah selesai belanjanya. Sampai ketemu di vlog aku lainnya. Assalamualaikum.